Tiga mantan Kapolri turut dukung paslon Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Tiga purnawirawan jenderal polisi tersebut, yakni Jenderal Polisi Sutarman, Jenderal Polisi Izam Aziz, dan Jenderal Polisi Sutanto. Sebelum mendaftarkan diri, Prabowo dan Gibran sempat menyapa para relawannya di Hall Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno. Prabowo pun mengapresiasi kehadiran semua pihak yang mendukungnya, termasuk tiga mantan Kapolri tersebut. Tiga mantan Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman, Jenderal Polisi Idam Aziz, Jenderal Polisi Sutanto. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah tokoh nasional lainnya, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kelima Jenderal TNI Wiranto, serta ex-KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat. Adapun, Prabowo dan Gibran resmi mendaftarkan diri ke KPU hari ini Rabu 25 Oktober 2023. Prabowo Gibran kemudian dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023.